simpan, ini bisa jaga diri. Jaga diri? Kok dikasih tau orang tua lu, ngelangun aja. Emang susah dah sekarang. Maluin aja lu ah. Enggak pernah akur lu berdua lu. Wah ini Bang, masa motor saya ini motor kanan kambing, motor butut lah, apalah. Ini motor kan ada jasanya, nganterin Po belanja, nganterin Yuyun nyanyi. Bener juga. Kalau di kapasar, lu ke pasar, yang nganterin lu apa? Akhirnya mau bengkak apa? Amit-amit bisa kusta badan ayah. Makanya kalau masih butuh nih motor, beliin yang baru. Nah, maksud saya itu, Po. Jangan girang dulu. Aduh. Lu demen gua bangkrut. Emang lu kira gua pinjam duit, ha? Jangan kata beginian, kecil. Beda aja kagak mampu gue. Ya. Tahu ah. Potong lu. Barang gak murah lu nih. Nih, bapak lu tekin. Jadi juga tuh, ntar malam Pak Sun nangkep Lenong. Biarin dah, jadi kali, emang gue pikirin. Pasti Lenong kita ditanggap orang-orang kayak Lenong dia. Udah 3 bulan Lenong kita sepi orderan. Biarin rezeki orang beda-beda. Iya. Tapi yang namanya rezeki kan kagak kayak kita nungguin bola. Kalau bola kudu kita uber. Atau juga sih yang malas promosi Lenong kita. Eh malas gimana? Lo yang keliwatan ngomong salah jangan ngejeblak lo. Gua jual tanah kagak boleh, minjem duit Bang kagak boleh. Perabotan Lenong bagus dia. Kita udah rusak, udah jelek. Itu bagus, Pak. Kusul abang itu bagus, Lenong kita ini Lenong-lenongan. Siapa yang menanggap, ya kan Bang? Lo, nasi gue jangan dimakan dong. Enak aja lo. Pokoknya tetap, ayah tidak mau sampai jual kebon. Sebab kebon itu bakal jadi kuburan keluarga kita. Coba kalau abang sampai lu yang mati, mau dikubur di mana? Jakarta tuh udah padat, udah penuh kuburan. Oh kalau mati mah Pak, jangan dipikirin maka laut ya, maka apa, kayak nggak jadi masalah. Ya gampang itu musuhnya. Ya ntar lu yang gue buang ke laut. Malam nongol. Kenapa anak-anak? Gua pada ribut aja nih. Ini semua kenapa? Udahlah sana ya. Udah saya jalan dulu ya. Gue, ya. Ah, iya. Wah, lagu lu udah kayak bule begitu. Dadah. Bang. Bang. Sini dong. Jadi enggak Sinta nganterin ayah ke mall? Aduh, gua enggak bisa. Gua mau ngurusin anak, mau ngatur perabotan. Minta aja ntar Miss Hilman deh. Abang nih gimana sih? Pan Hilman terkuliah, Bang. Iya, Be. Ayah mau langsung ke kampus. Ntar siang kan ada kuis. Gimana sih? Lagian ngapain sih ke mall lagi? Kemarin bukan belanja baju di mall. Iya sih, Bang. Tapi kali ini ayah mau ke mall, mau belanja sayuran. Buat masak ntar. So, yaudah deh. Baru kayak sedikit. Mal, kayak mau ke mall. Pesan lu deh. Benar? Iya. Benar, Bang? Iya. Terima kasih ya Bang ya. Masih gue lu makan. Lu sisain gini doang palanya. Kenapa lu gak makan nih? Takut ketulangan Bang. Nih lu makan nih, lu makan, lu makan. Ya, daripada teri, gak apa-apa. Pala juga enak. Bukan gede. Lumayan buat Mindo. Lama amat sih, Man. Sorry dah, Man. Pan lu tahu motor gua sering sakit-sakitan. Iya, kagak bisa jalan kencang. Cepet bisa, sih. Rontok. Nih, ya, ayo berangkat. Man. Apalagi. Sorry banget nih ya. Kalau bisa tambahin dong, Man. Aduh, cing, apa sih? Malu-maluin aja deh, ah. Man, ya, malu mah boleh, Yun. Udah. Tapi ini kan kurang. Tapi kan tau. Biasanya juga segitu. Kelip banget sih lu, Man.
mau berangkat kuliah nih. Ya, kayak jangan sih lemah. Ya. Dasar pelit. Tiap hari cuma 10, kagak lebih. Tambahin ke cenggok. Dasar buntut gasir. Tapi lumayan kalau setiap hari segini. Nah, ketahuan lu ya. Yang apa? Roman-romannya lu lagi jodohin ponakan lo tuh sama si Helman. Siapa yang ngejodohin? Gue setiap hari nganter kemari. Bohong lo. Gue belum pernah bohong. Mana duitnya tadi? Duit apaan? Yang dari Helman. Duit dari Helman? Bagi gue. Gue yang capek. Gue yang capek nih. Lu mau bonyok? Gue aduin sama Polo. Bonyok ngapa? Gue aduin sama Polo. Oh, lu mau aduin? Iya. Anjing bener nih. Gue aduin sama lo. Damai dah kus, damai. Biarin dah gue dah. Gue ngalah dah. Bener nih? Ya gak apa-apa dah, rela banget gue dah tuh. Nah gitu dong. Ah gak apa-apa rela dah. Gue masih punya sisa berat. Jadi gak lapar lo jago. Coba kalau gue kagak punya. Bisa kagak makan lo. Bang, ini papunya minum, ntar keburu dingin. Ntar gue lagi tanggung ngempanin ayam. Abang, ayam terus. Dielus-elus, disayang-sayang. Bini sekali-sekali deketin. Gue sayangan ayam daripada lo, tau gak? Awas ya kalau lagi perlu ya. Waalaikumsalam. Hei, Kong. Hei. Apa kabar, Kong? Baik? Baik, baik. Pak. Lagi apain, Kong? Lagi sholat. Ya. Udah ketahuan gak lo ngempanin ayam, lo tanya ngapain? Ditanya sewot banget, nyaki-nyaki. Ya, nanyanya salah. Kong. Hai. Ntar malam jadi kagak kondangan tempatnya Pok Sun. Kondangan? Iya. Tanya tuh. Jadi, Wak. Emang lo mau bareng gua? Iya, Wak. Jana bingung nih, Wak. Mau bawa apa ke sono. Mana nyami babe kagak pergi lagi. Mau ke mana nyami babe lo? Bilangnya sih, Kong. Mau ke Citerep. Mau ngapain? Bilangnya sih, katanya pengen ngelihat perubahan bentuk baru apa burungnya si Komeng. Perubahan bentuk baru? Mau nyunatin? Iya. Alah, pakai jauh-jauh ngomong lo bentuk baru. Bilang aja nyunatin. Ya sama aja, Kong. Heh, kalau nyababe lu gak mau pergi, udah lu amplopin aja, 5.000 juga cukup. Masya Allah, kondangan 5.000. Kelewatan, Wak. Di mana-mana kondangan minimal 50.000. Heh, lu jangan sok keren lu, kondangan 50.000. Kantong lu beset, duit lu habis, nyohor kagak lu. Enak aja lu. Yang penting kan gaya, Kong. Gaya sih gaya, sampai 50.000 lu. Ya udah, kalau gitu ayamnya pinjem ya, Kong. Apaan? Ayam. Membakar apa? Buat dijual. Ngomong jangan sembarangan loh. Gua tahu lo minjem ayam gua. Lo kagak punya pasangan, lo bergandengan sama ayam gua ya? Lah namanya kagak laku. Jangan sembarangan lo ayam. Gua medit banget kayak begitu. Baru ayam kayak begini aja. Jangan kurang ajar ya. Jangan kurang ajar. Kenapa lo kok? Hah? Ayam gua masih ada kagak ya? Aduh pundaknya naik. Anak kecil ditimpalin sih bang. Anak kecil apa gimana lo? Kalau di kampung gue mah kayak gitu udah turun mesin 7 kali, lo tau kagak? Dia kan cuma minjem ayam. Kalau dikasih, kalau kagak jangan pakai marah. Tapi ayam gue mau dijual. Lo emang nengahin orang aja sama laki kagak sayang lo. Bodoh-bodoh, merengut udah kayak kecruk muka lo begitu. Sebenernya, punya laki kagak gebrek duit. Pengen jalan-jalan susah, pengen belanja susah. Di nenek-nenek nih dalam rumah terus. Ngapain sih lo kerja ngedumel aja? Ke mall. Mau ngapain lo ke mall? Pengen belanja, jalan-jalan, cuci mata, namanya juga perempuan. Lu jangan sirik, jangan ikutin orang depan. Gua kagak punya duit. Makanya jualin tuh perawatan Lenong. Jangan dijual, lu doain aja supaya gua jadi gubernur. Kan lu enak jadi ibu gubernur. Jadi gubernur? Calon lu aja kagak kepilih. Gua segen-segenan nyaloninnya. Segen-segenan? Semua tanah barang-barang kita udah habis, lu des dijualin? Pokoknya minggu depan ayah harus ke mall. Kalau kagak awas. Kalau kagak kenapa? Abang ayah ajak jalan-jalan. Gue kira mau ngabur. Berak pekentut deh. Ya basah. Cepirit. Jadi dong Yun, abang pulang kuliah paling ntar 2:30. Soalnya ntar siang abang ada kuis. Yun kelar kuliah jam berapa? Jam 2-an, tapi gak apa-apa kok. Pokoknya Yun tungguin, ya? Ya udah, abang berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Yun. Abang. Udah abang.
Setiap hari ada Arjuna yang nganterin kuliah. Eh Yun, kalau gue pikir-pikir, muka lu hampir sama ya kayak si Yun. Paling bisa deh ngeledek. Iya lagi. Jangan lu berdua jodoh lagi, Bo. Iya kali ya, kali tuh. Gue sih pengennya gitu emang. Siapa tau aja emang dia jodohnya gue. Lu maunya. Maunya. Udah, kuliah yuk. Ya, yuk. Tuh ngeledekin aja deh. Assalamualaikum. Salam. Salam. Baju lo kenapa kotor? Abis berantem, ya. Berantem? Berantem kenapa? Abisnya tuh cowok kurang ajar nyolekin pantat ayah, ya. Terus? Lu cowok lu apain? Ayah tonjok ayahnya, be. Sampai kelengar lo. Begitu kalau anak babe dicolek-colek, tonjok. Kalau perlu, matiin. Jangan dengerin roman babe lo. Dicolok pantat lu kan kagak lecet. Kagak sih, Nyak. Tapi kan tuh cowok kurang ajar, Nyak. Asik nih, hari ini semur jengkol. Ganti baju dulu, baru makan. Ya, Nyak. Lapar, Nyak. Bang, jangan suka ngajarin anak begitu. Ah, emang gua pikirin. Umat deh penyakitnya. Kagak, lu gak ngaku lagi lo. Hei Ubay, kalau ada kejadian apa-apa sama lo, tanggung jawab sendiri ya. Eh kan gue udah bilang, lu kalau pakai motor tuh jangan ngebut-ngebut. Udah pulang kok. Panai juga cuma ngetes nih motor doang, kagak ngebut be. Payangan juga 100 km no, di tikungan. Ini anak bolot juga, itu kan sama aja namanya ngebut, tau gak sih? Hei Jana, Dian lu pulang sekolah belum? Udah tuh ada di dalam. Bilang sama dia. Nanti kalau udah makan, suruh dia cepet ganti baju. Ini hari pertama dia les piano. Jadi juga tuh dia les piano? Iya jadi dong, Bang. Ayo kan udah bayar tuh uang pangkalnya. Mana sih? Dah, dan bro. Ada-ada aja kelakuannya lo. Anak lah pakai di lesin piano. Dari mana asalnya? Tahu be, mendingan juga ya, duitnya bakal ayah nih beli aksesoris motor ayah be. Be, taruh di mana nih? Taruh di mana? Taruh aja di sumur. Di mana? Di mana tempatnya dong? Tanya sih. Yang? Dian? Kemana tuh anak? Dian? Dian? Nah, lo ya pakai ngumpet segala, lo pikirnya lo kagak tahu. Hei, Yang? Nyak udah ngomong sama lo kan? Pulang sekolah lu ganti baju. Ini hari pertama lu les piano. Gimana sih lu? Nyak, males tau gak sih Nyak? Udah, kagak. Ih, kagak mau segala lagi. Nyak, ini udah keluar duit banyak buat lu. Biar lu pintar main piano. Tau gak? Ntar kalau udah pintar main piano, lu bisa jadi dokter. Gitu. Emangnya apa hubungannya piano sama dokter? Ya, ada dong hubungannya. Gimana sih lu? Ntar kalau udah jadi dokter, lu bisa main piano. Kalau udah bisa main piano, lu bisa jadi dokter. Gitu. Udah cepetan deh, buruan deh. Lu sekarang ganti baju. Kagak mau lagi. Eh, nih ya. Nyak hitung, kalau lu kagak mau juga, nyak umpetin nih. Tamiang lu nyak umpetin nih ya. 1 2 3 dasar nih anak nih. 4, 5, 6, 7, ayo bolong dasar. Nyak umpetin nih Tamiang. Cepetan, salah. Cepetan. Eh, ini anak emang dasar. Cepet ganti baju gak? Ganti baju. Kalau nunggu tuh duduk, tenang, diem gitu loh.
Ya nggak sih? Jangan-jangan cowok lu nggak dateng kali. Masa udah berjam-jam belum dateng juga. Si Hilman gua rasa lagi jemput cewek lain deh. Nah, bener. Jangan-jangan dia jemput cewek lain. Heh. Bener juga tuh. Hilman itu bukan tipe cowok playboy. Emang lo tahu deh playboy apa enggak? Masa dia bilang, Yun, gue nih playboy. Ya gak mungkin lah, dia sih ada-ada aja ya. Lo tuh pada iseng banget sih. Orang lagi susah ledekin terus. Lagian kelamaan nunggunya. Lu tuh di sini nunggu udah berapa lama? Mau sampai kapan sih Yun lu nungguin dia? Yaudah deh, kita pulang duluan aja. Yaudah lagi. Lo disini gangguin gue terus. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Balik. Balik ya. Balik duluan ya. Hati ya. Ya tunggu. Ya dilabar ya. Amat sih. Embernya diganti nih si Munah nih. Aduh, waduh. Halo, Bang. Setan lu kurang ajar. Main di sumur ya. Kata. Aduh, Bang. Kata. Sakit. Sakit-sakit. Badan lu kayak. Aduh. Ngomong aja gua, cemplungin lagi lu. Aduh. 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 Babe, ala lu ngomong aja lu. Hati lu ke sini. Ini gua. Ya, Babe, orang lagi nyari ikan lohan. Nyari ikan lohan di sumur, ada juga kodok. Biar lu tahu ya, so bandel-bandel gua masih kecil enggak pernah main di sumur. Ya, deh, Be, sorry. Sorry, apaan? Selamat makan, Be. Nggak ngajar lu, gua udah makan. Soalnya lu. Ya, Be, makan mulu, tentang. Ngomong aja lu, kalau aku jual lu. Emang kita bareng dagangan apa? Ngajar lu. Tempat lenong tuh yang dijual. Lagi nih. Begini, soal bini ngomel enggak usah dipikirin. Tapi soal orderan lenong kan itu masalah rezeki. Salah. Salah ngambilnya itu. Nah, masalah rezeki. Rezeki mah enggak tahu sekarang, enggak tahu besok datangnya. Bini mah kalau tukang ngomel, usir, jangan kasih di rumah. Lu ngajarin orang begitu enggak boleh tuh. Habis bini saya enggak ada pengertiannya. Hah? Coba bayangin, Saya pengen jual kebun enggak boleh. Hah? Pengen minjem duit tiba nggak boleh. Pusing kan saya jadinya begini. Itu soal bini, jual tanah nggak boleh. Soal minjem duit tiba nggak boleh. Bini tuh bukan ngajakin susah, ngajakinnya senang. Lu jual tanah, kalau lenong lu kagak main-main. Lu minjem duit tiba. Lenong lu kagak main-main. Rumah lu salah buntirannya bisa disita sama bank, tau nggak?
Tau deh, saya pusing banget nih Bang Haji nih. Jadi orang mah mesti sabar, Li. Ntar juga Allah ngasih jalan keluarnya buat elu. Soal rezeki mah, nggak sekarang mungkin besok. Nggak besok, bulan depan. Nggak bulan depan, tahun depan. Kalau sampai tahun depan lu nggak dapat, mati aja deh lu. Wih, nggak boleh begitu ngajarin orang, heran lu. Minum-minum kopinya, minum-minum. Ini lu. Oh, udah di depan lu masih punya lodor juga tuh tangan, gua heran. Iya. Ngomong-ngomong, besok kan si ini nanggap Ramdhani. Iya, si Ramdhani itu main situ. Main lenong. Iya. Dia hajatan. Apa salahnya lu datang ke tempat dia? Saya enggak diajak main, ngapain datang Bang Haji? Soal diajak itu belakangan. Atau diundang enggaknya itu enggak menjadi persoalan. Yang penting lu nongolin muka tempat dia. Siapa tahu si Ramdhani tergugah hatinya lihat kita bisa jadi persaudaraan. Datang aja udah lu ke panggung, lu ngikut main situ. Ntar juga lu dibayar, dikasih duit. Gengsi, saya kagak diundang pakai dateng gengsi, Bang Haji. Lu udahnya miskin keras kepala sih lu. Udah deh, saya permisi pulang aja Bang Haji ya. Lu kalau gua nasehatin mau cepet-cepet pulang, gua heran lu ada apa sih? Kambing saya di sono, siapa yang jagain Bang Haji? Segala kambing. Mau ngain tuh gue. Kalau bakal nih pok ya. Wah, dasar lu. Tinggalin gua, bakantar gua. Iya deh. Lu. Ini ngomong-ngomong, enggak ada ongkos pulang tadi. Apaan? Ongkos pulang. Gua enggak punya duit. Duit rokok enggak ada, Pok. Gua udah masukin arisan duit gua. Permisi Bang Haji ya. Iya, Aduh. Tangan gua diremes kali dibagi duit ya. Iya, Bu Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, sini. Rasa rezeki. Ada duit gue 1.000 nih tadi ketinggalan. Gope bakal anak. Yang gope lagi bakal lo, ya. 1.000 aja pakai manggil Bang Haji. Gak apa-apa. Le! Tambahin. Gue lupa. Bye-bye hilang duitnya ya. Izin aja nasehatin. Sian ya. Renonya gak main-main. Rezekinya seser tuh orang. Guling-gulingan lagi dia. Apaan sih datang-datang udah ribut? Tambok tuh, Po. Anaknya sayang. Aduh, Neng, baru pulang ya, Neng. Dari les piano. Gimana lesnya? Gimana? Hanya apa sih? Lesnya kagak enak kayak nyebelin. Kok males sih? Emang lu disuruh-suruh ngapain? Kan belajar main piano kan? Iya. Pertama-tama tuh ayah tuh diajarin not balok. Terus tulisannya tuh kayak toge gitu. Pokoknya susah deh, Nyak. Ayah kagak mau les lagi ya. Jangan gitu dong, sayang. Jangan gitu, Neng. Nyak nih udah keluarin duit buat bayar les 3 bulan. Nanya lagi sih, kan ayah udah bilang, ayah tuh kagak mau les piano. Ayah tuh pengen ikutan lomba Tamiya, nyanya maksa. Ini bocah yang ada di otaknya cuman Tamiya terus. Nyanyi ngajarin lu biar pinter tau gak, biar jadi dokter. Yaudah suruh, belajar toge, not balap sana. Lu ketawa lagi gimana? Tadi gimana belajar? Lagian anak begitu pakai diajarin pakai les piano, gak lihat tuh tangannya pada keriting. Lu nih juga ada-ada aja. Mana ada sih tangan keriting? Sama aja dia lu. Pokok percaya. Boro-boro pakai mencet-mencet. Abang minta maaf ya. Tadi motor abang dipinjam sama teman abang, si Rokib. Dia ketangkep polisi. Udah gitu kagak punya SIM lagi. Dia kepaksa abang ngurusin ke kantor polisi. Yun sih gak marah, Bang. Lagian Yun ngerti kok. Tapi tadi tuh, Yun udah kecewa aja dikit. Yun pikir abang udah lupa jemput Yuyun. Yuyun! Ngapain lo di situ? Iya, Nyak. Yun, ntar jangan lupa ya, barengan ya. Abang tunggu di tempat biasa ya. Iya deh, Bang. Dia masuk dulu ya. Iya, Nyak. Cepet masuk! Iya, Nyak. Ngapain lo di situ? Kagak, cuma ngadem doang, Nyak. Ngadem di situ lagi. Di sono empang lo. Masuk lo. Iya. Kayak orang kurang kerjaan aja lo di situ. Ngapain lo liatnya sono lagi? Cepet masuk. Ya, jangan kenceng dong. Biarin. Emangnya lo kerja? Biarin. Dia masuk lo. Udah ya. Diam. Udah tahu yang kalau siapa dia.
banget sih kondangan gue. Isi nama lu situ dulu. Iya, ini mau ditulis, ah. Cepet amat sih. Abang, iya. Ram, lu bukan main sekarang? Iya sekarang. Awas ya, jangan maluin lu ya. Tenang bang, beres. Anak-anak udah saya udah atur. Iya. Penonton jangan sampai dia bubar. Tenang aja, po. Lihat goyangan ayah nih. Kagak bakalan pergi. Jangan khawatir bang. Iya. Dang, udah. Siap, bang. Anak-anak pemain lu udah hubungin semua. Beres, bang. Pemain, penyanyi, udah saya hubungin semua. Tapi lu ingat ya, di sini bang ada Bang Haji Sabroni. Jangan bikin malu gue lu. Lu dengerin gue, jam 8 tank, lu mesti ngejreng udah. Nah, solihin aja gimantuin saya jadi pagu. Sebentar lagi gua main. Tapi inget ya, ini saya lagi nih. Pokoknya kalau ada apa-apa, lu buru-buru, cepat-cepat hubungin gue ya. Beres bang, tapi ininya bagaimana? Apa musik kalau nggak ada ininya lemes. Udah deh, cepetan deh. Ini. Lu, dompet gue ketinggalan di mobil. Ngomong kayak dari tadi. Salah. Cepat deh. Duit aja. Abang kan sekalian bantuin babe manggung kan? Maunya babe sih begitu, Yun. Tapi abang mau bantuin apaan? Orang semuanya udah diurusin sama Pak Bedok. Ya abang, kerjaan mah banyak bang. Abang bisa bantuin ngulungin kabel, apa kek? Ngulungin kabel? Agak, orang udah keren begini masa ngulung kabel? Keren, siapa juga yang ngeliatin abang, gear banget sih lu. Ya udah deh, kalau gitu abis kondangan. Iya pak. Kalau gitu abis kondangan nih lu sebalik aja, soalnya gak enak bang. Banyak ngatur orang kampung. Apalagi ntar kalau babe ngeliat. Kenal lagi Yun di dalam peraturan babe. Yun kagak usah takut dah, urusan babe Yuyun, abang yang ngadepin ya. Tuh kan, abang suka ngegampangin sih. Abang kayak gak tau babe aja kalau udah marah-marah sama Yuyun. Iya. Tapi selesai kondangan kita jangan pulang dulu ya. Mau kemana lagi? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja dulu nyantai di rumah si Karni ya. Ya udah deh, tapi jangan lupa Yuyun dijajanin tau kintun. Buat anak Pak Yuyu tuh kan enak banget bang. Oh iya. Pak Yuyu yang botak itu kan yang hitam. Iya benar. Biar jelek. Aduh tahunya mantep banget dah. Iya bang yuk. Iya. Bang capek pegang Yuyu di sini. Kenapa sih? Di rumahnya Karni aja banyak orang bang. Gimana sih? Aja satu, kenapa sih kagak ditangkap ini lo ah? Bukan ada hadiahnya nih. Hadiah? Nih, sepi amat sih. Kemana sih orang-orang? Mimin sama si Udi nonton. Orang perginya aja kagak ngomong-ngomong lagi. Biasaan tuh kalau pergi kagak bilang. Ini si Burik apa-apaan lagi kagak ada? Abang kagak tahu si Burik aja. Kalau ada keriaan di kampung, dia nampang dicari cewek. Apalagi kalau ada dangdutan. Nomor satu tuh berbaris di depan joget sambil nyawer. Nyawer? Gue kagak percaya, nyawer. Beli rokok aja ngeteng, nyawer. Abang kagak tahu
dia nyamber melulu kalau di dangdutan. Kagak, kerja setan iya tuh anak. Ya udah kalau nggak percaya. Ada apa lo ngos-ngosan? Itu udah kudak setan. Bukannya, itu tuh Ncing Burik ikutan manggung. Manggung? Apa lo bilang Ncing lo manggung di sana? Iya be. Lo nggak salah lihat apa? Ya kagak be. Emang mate ayah pece apa be? Dia ngebodor sama si Cemong. Wah kebangetan tuh si Burik. Emang keliwatan, kita mesti kasih pelajaran ya. Ayo. Ngapain sih? Mau ngasih marah-marah si Burik bawa-bawa martabak? Eh, gua kalau marah mesti makan. Sebab kalau kagak makan ya emosi gua turun. Ah, kebiasaan nih kelakuan. Udah deh, lu di rumah jaga rumah ya. Jangan sampai si Burik masuk, lu makan tuh martabak. Iya, iya. Udah. Sisain gua tuh. Iya. Sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.